que uma caceta fosse mais lhes para a raquinha a refletir a ideia guru guru de raca em raca apresenta o direito a sair para o raio tem para a raquinha sair para se escrever Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah cerita. Tetapi sebelum itu mari kita dengarkan serangkap lagu ini. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama angin apa sebab hujan, nanti jawab angin tanyalah awan. Awan nanti kata aku kalau air sampai tempat sejuk aku pun cair. Ha, hanya sekalian pernah dengar tak lagu ini? Lagu ini menceritakan tentang alam fizikal kita seperti angin, awan, pokok, air dan sebagainya. Tajuk cerita saya pada pagi yang indah ini ialah Si Embun yang Berbakti. Pada suatu subuh yang nyaman, Si Embun mengibas sembali kenangan semenjak ia dilahirkan. Pada waktu malam yang gelap gulita di sebuah tasik yang dipenuhi oleh air yang sangat jernih, Si Embun berada di dalam perut ibunya bersama adik-adiknya lain. Mula mengalami getarannya dari permukaan air tasik tiba-tiba bertukar menjadi wap air yang sangat dingin. Si Embun telah bertemu ramai kawan-kawannya yang datang dari pelbagai tempat. Ada yang datang dari kolam, sungai dan ada juga yang datang dari laut. Si Embun melihat keadaan kawan-kawannya dengan pelbagai warna. Si Embun berkata kepada kawan-kawannya, "Hai kawan-kawan, kenapa kamu ini tak serupa dengan aku yang bersih dan jernih ini?" Semasa dalam pengembaraan tadi, kami telah terlanggar asap kilang, asap kereta dan macam-macam lagi, kata kawan-kawan Si Embun. Sedang mereka sedih mengenangkan nasib mereka, tiba-tiba sang surya memancarkan cahayanya. Si Embun berkata kepada kawan-kawannya, "Tak lama lagi tentulah kita akan bertukar menjadi sangat dingin." Mereka pun mula kepanasan dan akhirnya menjadi sangat dingin. Dan tersejat oleh sang surya. Inilah proses penyejatan yang berlaku kepada kami. Semakin tinggi mereka naik ke udara, semakin bertambah kesejukan. Mereka telah ditiup oleh angin dan terkumpul berbentuk awan. Kami sedang mengalami proses kondensasi. Awan mula menjadi besar dan berat. Ia terasa tertarik ke bawah. Awan bertukar menjadi tukisan air semula. Sampai di satu kawasan bukit yang tinggi, mereka telah berpecah dan turun ke bawah menjadi air hujan. Air hujan telah turun ke serata tempat. Masa itu, semua kehidupan itu sangat gembira dengan kehadiran air hujan. Burung menyanyi dengan penuh riang ria. Bunga mekar menguntung dengan warna yang berseri-seri. Air hujan juga turun ke kolam, tasik, sungai dan laut. Tahu tak kawan-kawan, kitaran air semula jadi sangat berguna kepada semua kehidupan. Kesimpulannya, manusia, tumbuhan dan haiwan memerlukan air untuk hidup. Petang-petang pergi ke jeti untuk membeli ikan teri. Hidup kita biarlah berbakti agar nanti sentiasa diingati. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.